بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ikhwan, akhwat, sidang majlisil ilmi yang dimulia Allah Ta'ala sekalian, mari kita buka buku panduan halaqah Quran yang mana kita tengah-tengah duk mula Tuhan baru ayat pesing nak ui kita ni bersungguh Al-Quran sikit. Nah, sebenarnya kita mula mengajar Quran ni ya di 27 tahun dah lah majlis ilmi mengenai tafsir Quran ni, tetapi tak ada habis buah lagi sampai hari ini. Nah, cuma learning tu Allah Ta'ala kurnia ilmu pada kita peseng suh bersungguh mari duk pakak klik pada Quran tu. Lepas tu wasa sesar pakak tiap-tiap orang kena wasa sesar belaka di mana kita sampai hari ini tak ada boleh. Nah, mari duk klik pada Quran dengan sebenar tu. Tiap-tiap orang ni masuk dalam zalim belaka tu, zalim. Nah, kita tak boleh baca Quran tu masuk dalam satu juzuk pada zalim. Sebab apa? Sebab kalau kita baca, kita reti dah. Image ini 10 tahun ya umur. Ngapa Quran habis buah? Kenapa dah tu? Kita ni umur 50-60 tak ada ngapa lagi. Tu makna katanya kita masuk dalam pesing zalim dah lah tu. Zalim dah. Bagaimana? Tapi kita tu yasdifun, maknanya tak ada terima dia, tak ada cari dia. Na'udzubillah min dzalik. Learning kita tu kena patana masa, kena wi masa banyak sikit lah. Sebab apa? Sebab kita nak mari duk bayar denda hal pas mari dah kita tu galik lah. Galik kita acik tua, barulah kita berasa nak mari tengok Quran. Nah, patut gak kena pakai masa banyak. Luar-luar buka Quran tengok, belum nak semayang Zuhur, belum nak semayang asam, ambil Quran baca, tengok, teriak dengan Quran. Ya Allah, aku zalim dengan Quranmu. Ya Allah, aku tak reti lagi sampai hari ini. Ya Allah, sepatutnya aku reti dah kalau aku ngaji Quranmu, ngaji tak banyak tahu, reti selalu dah. Ya Allah, bakmu ayat tu Quranmu ni mudah. Nah, Quranmu ni mudah, aku perengah tok guru duk mengajar tu aku rasa mudah sungguh. Tapi aku zalim, ya Allah. Ha, tu kita nak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ha, kita nak ujadilah tu. Bi berasalah tu. Jangan berasa kata peluk kita, peluk ke mana? Baru temung peluk apa? Nah, sepatutnya temung kau muda-muda baru peluk. Ning baru temung peluk apa dah? Tak ada peluk dah. Nah, teruk benar dah ni kita ni sayup benar dah. Nah, jangan rasa bangga, rasa kata kita susah hati. Dan susah hati pula dengan orang yang tak ada boleh lagi. Tak ada boleh saja, tak apa yang hidup murih pula kita ni. Na'udzubillah min dzalik. Mintalah Tuhan buka rahmat ke dia. Tuhan buka rahmat ke dia. Nak kerana dia manusia ni ya, dah tak ertisanya mula musuh selalu. Nah, ilaha illallah. Mari kita tengok muka 20 dah. Muka 20 ni baru kita tu dah. Ayat mengenai ingat wa kadzalika auhayna. Nah, dok dalam 1.2.3 dah. 1.2.3 sebelah belah akhir sikit. Sakut dengan Al-Quran adalah suatu peringatan dan amaran. Quran ini satu peringatan dan amaran. Ayat bunyi ngano ayat? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litundhira qaum litundhira ummal qura wa man hawlaha وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه
فريق في الجنة وفريق في السعير. نعوذ بالله من ذلك. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصيب. سورة الشورى آيات 7 dan 8. Maksudnya, dan sebagaimana kami telah memberi tugas kepada engkau wahai Muhammad selaku penyampai, kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa mudah, bahasa tak payah. Nah, bahasa banyaklah dunia lebih mudah, lebih payah pada bahasa Arab. Nah, bahasa Arab bahasa pertengahan. Supaya engkau memberi peringatan. Tujuan waktu Al-Quran ini supaya kamu beri peringatan dan amarah kepada ahli Ummul Qura di Mekatul Mukarramah dan ahli-ahli negeri di seluruh dunia. Wa man haulaha ni seluruh dunia. Nah, la ilaha illallah. Yang tidak syak lagi enggak di mana Mekah selaku kiblat umat Islam sedunia, bukan? Mekah ni kalau kita tengok segi pusat ya. Pusat antara barat dengan timur, antara utara dengan selatan. Mekah ni pusat. Masuk dalam arti kata wasat dari segi tepat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, termasuknya buku tepat di Mekah. Kebetulan pula ayat ni yang mari di celah-celah ayat Nabi Muhammad disuruh paling kiblat daripada hadap ke Baitul Maqdis kepada hadap kepada Makkatul Mukarramah. Sebagai nak beri isyarat katanya Mekah ni salah satu daripada kerap buangkan wasatiyatul Islam, pertengahan Islam. Nah, pusat kepada segala karalah dunia ni. Wa tunzira yawmal jam'i la raiba fih, dan serta memberi peringatan dan amaran mengenai hari kiamat yang berhimpun padanya oleh sekalian manusia yang tidak syak lagi tentang kedatangannya. Tu Quran we ingat ke orang tentang cara hidup ada harga muni. Nak oi ada harga tu sangat pada manusia ni. Mi kun ka, ciwi manusia ni ada kun ka mahasan. Nah, ada erti waqi jasiki baca ayat Quran alif lam mim boleh 30 lah. Harga tinggi itu makna kata masuk dari yubashirun manalah. Yubashir. Nah, Allah. Masya-Allah sungguh Tuhan kuasa sungguh. Nah, lenguh pun boleh pahala juga. Allah. Beluruk boleh pahala suku pula. Nah, lenguh boleh pahala juga. Tak ada beluruk boleh pahala dah, bawa beluruk boleh pahala beluruk pula dah. Nah, la ilaha illallah. Karena buat ibadat tu lah, bukan lengah karena hidup berdiri buku lain. Nah, tu. La ilaha illallah. Pada hari itu hari kiamat ni. Hari kiamat ni hari sudah kita dah kan. Tempat kita nak pergi kiamat belaka. Lah dunia ni siapa kata duk lalu jalan. Duk jalan lagi kiamat belaka buat kita lah ni. Semua buat kita sedar atau tidak sedar sedang-sedang berjalan menuju kiamat belaka. Sama ada sedar hari kafir mung tak sedar kata mung nak pergi hari kiamat, mung sedang berjalan nak pergi hari kiamat hari ni hari kafir. Jin kafir omong mung tu sedang nak berjalan nak pergi pada hari kiamat. Pintu kiamat ialah kubur, pintu ya. Pintu kiamat. Tiap-tiap orang siapa di kiamat ya kubur masuk pintu kiamat. Tuk tunggu situ. Nah, itu dia. Allah. Pada hari itu
sepuak masuk neraka, masuk syurga, dan sepuak lagi masuk neraka. Tu ayat betul-betul, tak ada pihak tak reti, ada reti tak reti tu. Dak dua tu. Ada yang ketiga tak ada, dua puak ya. Sepuak masuk syurga, dua masuk neraka. Tak ada kata sepuak lagi duduk kat tengah-tengah, dak tak ada. Sepuak masuk syurga, sepuak masuk syurga. Neraka. Nauzubillah. Fariqum fil jannah, Allahumma ja'alna minhum. Wa fariqum fis sa'ir, na'udzubillah min ha'ulai. Minta kita jadi kita ahli syurga akhirat sabuk. Allah, hari al-jam. Sebab apa yang panggil yaumul jam'i? Sebab kita boleh jumpa belaka tok kita, tak biasa temu tok yang pertama, tok yang kedua, jumpa belaka esok. Nabi Muhammad SAW kita jumpa dengan dia, Abu Bakar kita jumpa. Kalau kita orang beriman boleh jumpa insya-Allah. Sebab kita kena duduk lalu makan minum air kolam dia. Orang tak ada beriman tak boleh minum air kolam ya, atau orang ada bid'ah buat bagi bid'ah tak boleh makan kolam Nabi kak. Satu hari Nabi kata gano dia tak boleh mari ni umat aku juga. Allah Ta'ala jawab dia kata mu tak tahu lepas dah mu mati awak gapo bid'ah yang menyeleweng daripada ajaran mu lepas dah mu mati. Oh kata, Nabi kenal tak boleh masuk makan, tak boleh masuk makan kolam Nabi haud. Allah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yubashir masuk le yubashir mubashirin ni benda mubashirin jumpa Nabi makan kolam sekena. Allah minum air kolam. Masya-Allah, masya-Allah. Allahu akbar. Allah. Walau syaa Allah la ja'alahum ummatan wahidah. Allah Taala ni rabuk dia berihan belaka ni. Ya berihan ya hatta Quran mari. Untuk nak ayat katanya. Nah, mung ni kena satu hari mung bawa ajar Quran lah suluh dengan Quran lah untuk nak pergi akhirat. Siapa tak pakai Quran, akhirat esok masuk neraka. Siapa pakai Quran, akhirat esok masuk syurga. Sebab man ja'alal Quran man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu apa dia? Wara'a zahrihi, siapa jadi Quran dapai dia, Quran bawa dia masuk syurga. Siapa jadi Quran belakang dia, Quran tu hak tolak tendai dia masuk neraka. Itulah Quran. Na'udzubillah saqahu ila an-nar. Na'udzubillah. Itulah ikhwan dan akhwat, marilah kita mengadap Quran sungguh-sungguhlah. Jangan duk heloklah, ada lagi umur tu jangan helok. Wi pandai baca, wi reti baca, wi jadi pandai ngajar orang pula, sekurang-kurang ngajar anak kita. Ngajar cucu, anak tak ada yang mengajar dan yang besar perak akhirah. Ngajar cucu pula. InsyaAllah azan ngajar cucu. Begitulah keadaan. Oh, ya Allah, ya Allah. Walau sya'allahu ja'alakum ummatan wahidah. Ini rabuk tu jadi alam. Dan jika Allah menghendaki, tentulah ia menjadikan semua manusia ini satu umat yang bersatu dalam agama Allah yang satu. Atau satu-satu agama tertentu. Ikut tu lah. Tak ada jadi laklai sepala Allah ni, laklai banyak. Mu agama tu, saya duduk pergi saja lima agama, ni agama lah ni. Masuk baru pula, bahai pula dah. Dah malah masuk. Yang mana lahna-lahna pun, ya pecapun dah. Tapi masuk pecapun habis. Mula tu saya duduk teher, kat bahai ni, ya pecah daripada Islam bahai ni. Ya sik pecah daripada Islam juga, sik ni. Sah pun. Orang Islam sesak. Pecah itu, jadi sik. Bahai ni sepatutnya bahai lah. Ini belakang ni pecung 3 hari pun ni. Hari Sabtu orang tak ngajar kan, duduk pecung 5 agama. Belalah kita tinggal buat kita, kita gaduh dengan buat demo tu. Nah, supaya kita tu boleh pimpin dia, boleh mengatur dia insyaAllah Ta'ala. Nah, ini agama lah ni. Ini 7 lah. Kerana Kristian tu ada 2, Katolik dengan dia tuatan suku-suku. Katolik yang suku-suku. Dia salah agama lain buat tu. Protestan suku ketua dia mari masuk dalam syarak apa ni? Ketua Protestan, ketua Katolik. Nah, itu 7 agama lah ni. Untuk sekalian saya lah ni. Doa kepada Allah Taala boleh kita tu. Nah, ana nak fikir untuk nak kira mula-mula sekali tak saya balah. Atu nombor 1 sekali. Belalah tak saya turut muka belagi. Jangan balah. Nah, balah ni rugi kita. Nah, sebab kita ada bahagian rugi dia, balah tak ada rugi. Dia balah kan, selain habis bagai kita. Jangan balah.
supaya kita boleh bagai molek ke dia. Nampak tak buat itah tu? Nah, kena fikir. Nah, ya balas tak apa, tak ada bagai apa dia. Balas pada tak ada, kita ada dengan kusai dengan buku nak win ni pun habis. Nah, bakti kata kita jaga jangan balas, jangan kelahi. Kita insya-Allah boleh win dengan mudah-mudah dia insya-Allah. Tak balas ni faedah pada kita dah, tak balas ni. Islam ni agama salam, sejahtera, santik. Nah, kita kena pergi yang santik. Sebab bagai kita ada nak pergi demo. Nah, bagai kita ada nak pergi demo. Nah, insya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah kita ada, masya-Allah alhamdulillah tuawi kita. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Dan kalau Allah Ta'ala kena kina saya dia jadi mungning umat yang satu. So tak ada apa. Cupa belakang. Payah belakang. Tak ada balas apa buat dia. Nah, tak ada jadi satu agama. Ni tahu banyak. Ni buat ni, ni buat ni. Banyak. Puluh-puluh pegangnya. Ribu-ribu pegangnya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah Tuhan tunjuk kita pada Islam. Alhamdulillah syukur kepada Allah. Kalau Tuhan tak tunjuk tak sapa kita. Sebabnya orang hak bukan Islam bukan bodoh dia. Ada bodoh sikit. Bukan tak juh habis-habis juh. Juh malu kita ke dia juh dia. Tapi Tuhan tak wui Islam. Apa kena? Kita kena syukur kepada Allah Taala. Allah Taala wui Islam. Patu wui mudah-mudah. Anda kena duk mucak apa beranak poh lalu dah. Islah lalu dah. Jadi labo kita tuhawi dari segi kauniah kita. Segi bentuk kejadian kita tu baik beranak melalui orang anak Islah lalu dah. Anda kena dakwah demo. Nah, dakwah demo. Zaman dulu nak masuk Islah, perai apa kali perai orang masuk Islah Abu Sufyan. Nah, perai Nabi masuk Islah. Pada tu bau jam. Oh, nyanyo dia nak masuk Islah sekali-sekali. Tidak matilah kafir dah Abu Sufyan. Nah, pokok kali masuk perai dia. Nah, tapi barulah boleh Islam. Barulah Tuhan napa, oh, aku napa, baru napa. Nah, kita tak ada kena perai apa. Poh, Islam lah dah. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ya Hayya Qayyum. Walakin akan tetapi yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah Ta'ala wa'asuk mereka yang kena dalam rahmatnya. Rahmatnya masa fi islamihi, fi dinihi, rahmati itu kan din. Sebab al-islamu rahmah. Nah, ada dalam agama dia. Allah Ta'ala wa'asuk dalam agama dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi adkhaltana fi rahmatik ya Allah. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatik. Ayat ni siang sungguh-sungguh ayat ni. Allah, alhamdulillah alladhi adkhaltana fi rahmatik ya Allah. Ya Allah, mujolah mu asu aku dalam rahmat ya, dalam rahmatmu. Wazzalimun, ada apa orang zalim? Ma lahum min waliyin wala nasir. Tak ada orang nak peduli ke dia, tak ada orang nak tolong dia. Tuhan tak tolong ya zalim. Allah, hey orang kafir, hey jin kafir. Naklah kamu tu berasa nak terima benar-benar, carilah kebenaran dalam hidupmu. Hidupmu bukanlah dunia saja, mesti kena hidup. Siapa mati, siapa hidup semula, tak mati dah, itu hidup. Apabila kamu boleh temu jalan hidup sebenar, maka itulah dia maksud Allah Ta'ala kata yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah Ta'ala wasuk mereka ia kena ke dalam rahmatnya. Allahumma adkhilni wa adkhil awladi wa banati wa zurriyati ila yawmiddin ya Allah fi rahmatika wa fi ibadika as-salihin wa fi jannatika an-na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ni tak Tuhan wasuk kita, wasuk anak cucu kita, siapa kemak ya Allah, minta wasuklah rahmat dia. Kita tak tahu nak katakan no. Ya tu hasa ya. Kita berdoa we ke dia. Kita lah ni boleh didoa ibu bapa kita dulu-dulu tok mana dok doa kita tak boleh kita terima Islam dengan molek. Sebab doa ni ya takluk pergi siapa kemat. Siapa di masa tu ada suk dia kemat. Doa kita ni lah kekuatan doa. Gak lain tak leh doa saya boleh pergi. Nah, waktu kerja tak leh. Nah, nak tengok tak nampak. Tengok sekarang dah suk terik di sana dini tak nampak dah. Doa temuh di sana dini. Temuh siapa kemat. Temuh siapa tu ni tu ada. Temuh siapa kemat esok. Doa kita. Sebab tu saya ingat doa ni sedap.
Kita wa'i belakang dah tu, kita doa tu dah. Takut kata eh nak berdoa lah mana pula, tak kena kacat dah buat kita. Buat-buat tak rasa majlis ilmi tu, ha boleh. Ha, mari cari di majlis ilmi, doa banyak majlis ilmi. Eh beratus-ratus dah kita doa, dia mau doa original dia panggil. Doa hak asli, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hak tak ayah, hak tak ayah perih ha. Nah, tak ayah perih. Nah, tak payah rasa dia perih, tak ayah. Nah, tok bomo tutup kamak segala tok tu perih belaka dak pai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngak wi pai gitu. Jangan duk bersakut untuk kamak tutup bomo tutup bomo ni. Jangan tak ada bagai tu bagai perih belaka. Bukan perih, tak pakar pula kadang-kadang, tak pakar. Kita tak ada kata belaka, boleh hadis setengah tu molat. Tapi setengah-setengah tu tak pakar sikit abuk pun. Dak ambil madah telasa, sirih pinang apa, tak pakar sikit abuk pun beralah tu. Nah, ah tu. Jadi ambil doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Doa dia taluk ke habis. Allah, kita nak hubung dengan tok kita, ngada doa. Kita tak ada dah, tak ada ya, tak ada suap nasi kita ke? Okay? Tok kita, kita hubung doa dia. Dengan sahabat dia kita sapa sini. Nah, pasti kita nak hubung anak cucu kita, tak ada nak cara sut trek cicit, kita ada cara. Cucu cocok tak ada dah. Ha, doa dia doa. Zuriat kita semua siapa kemat itu doa siapa belaka kita doa siapa belaka tak ada cara dah tak ada nak baju ke dia tak ada nak suap nasi ke dia tak ada dah retina tak ada nak suap nasi dah pada cicit cocok tak ada kadang-kadang cicit tak ada cucu gilalah kita ni nah abang kita ni bukan hak kita kalau hak kita masa nak minta hubung pergi cucu itu tua sikit dah ada tok dia menghajak sergi lah usung demo lah saya dia ialah tu ya. Nah, buat itu kerti benar, kena kerti benar. Lepas tu buat saya itu, doa lah ni. Ya Allah, selamatlah anakku, cucuku, nah cicikku, zuriatku. Zuriat ni masuk habis, siapa kemak ya Allah. Nah, ya Allah, menjagalah. Adkhilhum fi rahmatik. Masuklah mereka itulah rahmat dia. Masuklah mereka itulah rahmat dia. Kama adkhalta man sabaqana fi rahmatika. Kama adkhalta nabiyyaka. Nah Muhammadin sallallahu alaihi anak Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi rahmati seperti muasuk Nabi Muhammad dari rahmatmu muasuk anak cucu ke dalam rahmatmu belaka. Nah insyaallah faitana nusungguh kita kena jadi rapat jangan jadi kita basis kak kita orang penghen ke tu abda abad tu saya duk mungkin satu kata tujuh ke apa tujuh lapih tujuh lapih sia ke lapih kelapa. Nah, tak apa doa kita. Jadi Islam tak ada suruh doa itu jual lapis dak hal dia. Ah jangan dulu saya kecap benar nak apa salah seorang tok guru suka kakak dia. Ya tak payah serengah juga kita kecaplah ni. Kata ada ke suruh doa ya dok royak kata oh mau berkat nak cucu ya ni tujuh lapis. Yang minta berkat tujuh lapis. Pas lapis kelapa apa? Suka kakak dia. Mana mana lapis kelapa. Jadi semua tu adab bagi dia cara belaka tu radak baba pulah tu juga. Nah, kalau kita siapa pakai mak beribu lapis lagi tak masalah apa. Ya takluk ah. Bagai boleh takluk balai bertemu kita dekat kacap dak wak kok ke apa tujuh lapis ya. Eh? Sakit cakap sebut tu tujuh lapis tu apa kan yang dulu. Nah, sebenarnya tak kena buat itu tak ada arah. Islam lebih rahmat arhamur rahimin pada tu lagi. Isbal bin Rahmat berdoa siapa ikut lapis siapa kemak pakai mak insyaAllah ta'ala dah pasal kita tujuh lapis lah nyanyi kerana yang kelapis nah orang panggil generasi yang kelapis murid kita wakil balah kemak isyak tu balah kemak yang tatuk yang tak minta wih kepuat dia nah astagfirullah wa atubillah astagfirullah wa atubillah astagfirullah wa atubillah akan tetapi tidak merancangkan yang demikian Allah ta'ala tak ada wih risadak bahkan ia akan memasukkan sesiapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya menurut peraturan yang telah ditetapkan dan orang-orang zalim tidak ada bagi mereka sesiapa pun yang dapat memberi perlindungan dan pertolongan jelasnya manusia tanpa peringatan dan amar Al-Quran tetap lalai yang memesongkan ke jalan hidup mereka ke neraka astagfirullahaladzim kata ada peringatan tak lalai pada ya adik kaya kena ingat am hey lah tu sama ya ayyuhallazina amanu batu taimin nak baca ya ayyuhallazina amanu sama la qira'ah dia la taimin ayat maya isha ya ayyuhallazina amanu stajibu lillah asmai ngorek sagi pula ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin ah wa panggil sama oh
makmum juga oh sak mengalah. Ah ingat. Zakir. Nah ingat. Nah hari. Tak ada lah dunia ni agama duk baca hari-hari tak ada lah dunia agama lain lah dunia. Tak ada. Sia ke agama lain. Ya wak bukan sikit gak tempat-tempat sembah dia. Sinar pada kita teruk api ya, tak pergi ni. Kita ni buat hudoh-hudoh pergi 5 kali sehari. Nah, saya pergi jumpa dengan mau ni jumpa dengan Rong Perdana tiba di Indonesia baru ni. Kalau saya agak minggu dulu tu. Nama apa dia? Yusuf Kalla, Muhammad Yusuf, Dr. Muhammad Yusuf Kalla. Ya kecek. Okay, ada banyak agama lah. Banyak saya pada agama lain. Itu agama lain buat nak buat ya ya to di Indonesia ni sejuk banyaknya. Gereja tak banyak no lah. Dapat gereja atau orang tak pergi no. Ya ya pada saya. Dia ya hak sari ya pada dasnya tu ya to. Nah, waktu gile lah tak apa ya to. Orang Islam ni 5 kali sehari buat sejuk banyak kita apa dia mana agak kacau lagi saya tak ih atuk ni lagi. Atuk ni Yusuf Kalla orang pertama tiba di ni dia panggil makan malam tadi bani juga. Saya kecek dapat kita pergi jumpa waning 38 agama 38 negeri. Saya pergi wakil negeri Thai ni pergi dengan pokok rumungnya tu setengah daripadanya agendanya Yusuf Kalla panggil makan malam pak dia. Nah orang pertama tiba di nah maka dia kecek lah dengan puak tetamu-tetamu ya ya hai Indonesia dia gini tak kaya dia kecek boleh kira banyak teh lah dia kecek tu benar-benar berkenah dia kata tak sabar deki lah pada orang Islam pak orang Islam ni atau dia pergi 5 kali sehari buat ya nah dia mau pergi seminggu sekali ya suka tepuk tangan kan? Masya Allah buat dia jadi tak ada lah habis duit banyak wak dia kalau orang siya buza kita ni pula nyegi ke dah tak gitu kah jawab saya takut gitu kan lagi kah kejut anak demen gitu kali lagi nah tak ada tapi wak molat nah nanti nak ayat katanya kita ni alhamdulillah masuk dalam orang panggil wasata nah wasata guna tepat pada kena pada tepat alhamdulillah syukur pada Allah berhajat pada peringatan sehingga padanya bai Allah 5 kali sehari bai waktu pada mahalah dah nah pada hadut kata waktu lah ya pahat tak erti tak erti pasuk juga tak erti pasuk bayak dia lama mana ya dia dengan bayak tak erti pasuk apalah ni tak erti okay? Ada orang tak erti bayak nah, tak erti bayak tak gapa bayak Allah belah sungguh Allahu Akbar hadahumullah hey, orang Islam erti lah bayak tu hajak kita pergi sejik bayak bayak nah kita buat jadi istilah nah tinggal semua urusan semua kita pergi menuju semai jemaah nah ting tuk yang tuk kon pai lamat nah ting tuk ngan tuk kon pai lamat bila azan ingat molek pakai wak slogan tu nah lang azan ting tuk yang nah tuk kon pai lamat nah u jadi kaedah gitu nah barulah kita berihan sedap benda apa semua tu tinggal wazarul baik tinggal semua nah patu fas'au ila zikrillah wazarul baik insyaallah dah wa itada azan tu makna ba tu makna tazkir belaka tu nah Quran suruh belaka tu hadis suruh Quran suruh dah insyaallah taala dah alhamdulillah dua peringatan dan amaran al-Quran selalu memberi faedah kepada orang-orang beriman dan bertakwa pada ayat tu orang beriman takwa ada faedah benar dengan peringatan sebab hari ni kita boleh ni kalau orang beriman takwa boleh banyak hari ni mana kalau orang yang jahat Allah na'udzubillah tak ada pihak kena kalau orang jahat walaupun kita sendiri jahat juga kadang-kadang tapi tak kena tak kena buat tak kena buat maka tidak akan mendapat faedah dari Quran Tuhan buat baik ni mana dalil kata tak dapat faedah Quran seperti firman Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم نعوذ بالله من ذلك سورة الشعراء ayat 221 maksudnya demikianlah kami maksud kami Allah Ta'ala lah melalukan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang banyak dosa atau yang jahat bukan yang tak dengar yang lalu Quran lalulah hati ya Allah takutnya ya Allah takut ya Allah takut Quran lalu tak berhenti tak lalulah tu kita
salakna, kami memperjalankan dalam hati orang mujrimin, orang jahat. Ya dengar Nabi baca, Nabi baca Quran belakang, semua orang yang baca Quran, siapa mari dapat dia baca Quran, mereka tidak akan beriman dengannya, tak beriman, sehingga mereka melihat azab yang pedih. Bila waktu mati yang nampak azab pedih, oh beriman ke tu tak pedih dah. Qul yaumal fathi la yanfa'u imanuhum, tidak boleh pedih. Ya la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum, itu hari al-fathi, tidak pedih oleh orang kafir tu, oleh iman, iman tak pedih, tak ada pedih apa iman. Na'udzubillah. Nah, di mana pada saat itu tidak lagi berguna imannya. Semua manusia dibangkit atas jalan fitrah. Ingat malak dah. Semua manusia ni beranak dia atas jalan fitrah belaka. Anak orang kafir, anak orang Islam beranak supa belaka, bersih. Supa kain putih waktu beranak. Patu pak dia, masyarakat dia, mak dia buat jadi dia agama tu, agama ni, agama. Lama ni mai dok rabai si. Lepas tu semua hak cemah, hak betul, hak karat, hak putih, hak kau, buat siapa mati, beriman kepada Allah Ta'ala belakang. Siapa kiamat, klik, beriman kepada Allah Ta'ala belakang. Fir'aun-Fir'aun diri, beriman kepada Allah Ta'ala belakang. Tapi beriman tu kata, beriman yang tak ada ada merkah, tak ada ada kunkah. Maksud neraka beriman tak kepada Allah? Beriman. Beriman kepada Allah. Tak neraka. Beriman, pria tak ada pedah beriman. Orang ni menurut riwayat boya mati nampak neraka tu situ ya beriman dah. Tapi beriman waktu nyawa di halqum tak ada pedah. Kalau dia biasa dengar orang royak ha Islam lah, kalau tak biasa dengar pun ya gi dengan fitrah dia gitu. Nah, sama telah ada biasa dengar kita duk ngajar ni ya beriman dah. Hei orang Islam, hei orang kafir, beriman lah belum mau mati. Dan mau mati tak ada makna iman mu. Tak ada salah apa mau beriman. Takut atau kena tinggal mak pak, dak wa baik pada mak pak tak apa. Kalau kamu masuk Islam beriman, mu boleh saing orang di dunia ni semua lu, tak ada masalah apa. Nah, mu wa baik pada mak pak, wa baik pada adik beradik, tak ada gapo, tak ada gurih sikit abuk. Islam tak benar pula we gurih. Takut kata saya ada masuk Islam, adik kita tak ada Islam, mak pak kita tak Islam, dak boleh buat baik pada mak pak. Pakal bahasa itu mung dakwah mak pak pula, masuk Islam pula. Tak ada apa, tak masuk Islam apa boleh buat baik pada mak pak. Insya-Allah dah tahu tahu pada kafir, berimanlah pada Allah Taala. Nah, itulah hari ini nampak sekat tu dulu, nampak dah. Tak jauh mana ni, gi tak lacak mana. Sebab kita dak lekat dengan seluk kita tu. Nah, perahu kita nak berjalan teh. Nah, seluk kita banyak sikit tu, kita duk kalut dengan seluk. Nah, mari kita berhenti sekat tu dulu. Al-Quran adalah hudan, rahmatan dan mu'izzah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabai sabil. Sallallahu alaihi wa sallam.